Oke teman-teman, ikuti beta perjalanan kali ini dari Bentas menuju ke Arlow, lanjut ke Seri. Ini beta ada singgah di OSM untuk isi bensin eceran dulu, karena Pertashop yang ada di Benteng itu ada tutup. Ini teman-teman lihat ada tutup, jadi beta isi di bensin eceran. Ini katon sudah ada di talit di Arsa Lobar. Ini pas kantor kecamatan Nusa Niwe, jadi warga Nusa Niwe itu kantor kecamatannya. Ini adalah kantor puskesmas Amahusu. Ini kantor negeri Amahusu. Ini perjalanan lanjut atau sudah dekat mau masuk-masuk Eri. Ini teman-teman lihat itu ada tulisan Hollywood. Ini di sepanjang jalan ini banyak tempat-tempat duduk di bawah pohon kelapa. Pemandangan lihat ke laut paling bagus sekali. Siapa yang biasa duduk di situ, nanti pas duduk bayar 5.000. Nanti ada orang yang datang tagi. Pas beta sudah sampai di Latu Halat, beta singgah Bali Aqua dan kopi dulu. Ini teman-teman lihat itu beta pada laki-laki yang ada tunggu. Lalu pas beta habis bayar, katong lanjut perjalanan. Ini katong ada di muka SMA 10. Ini tanpa ojek, belok kiri mau turun ke Arlo, lanjut ke Seri. Siapa yang biasa nongkrong di tanpa ojek ini atau dia pun saudara ojek di pangkalan ini bisa komen dulu. Ya ini katong belok masuk, lurus itu turun ke Arlo Seri. Saya tahu belok kiri itu naik ke mana. Ini teman-teman lihat, ini katong ada jalan turun. Jadi kalau bicara Arlo, yang beta paling ingat itu dia punya lapangan. Karena beta SMA Negeri 12 Ambon, sering ikut pramuka, katong biasa berkemah atau camping di lapangan Arlo. Siapa yang biasa ikut pramuka, camping di situ lah. Ini katong ada di muka gereja Immanuel. Perjalanan lanjut, teman-teman yang tahu ini gedung-gedung apa, ini baru dibangun belum lama. Terus ini tugu, beta juga kurang tahu ini tugunya melambangkan apa, tapi jalan masuk itu menuju ke lapangan Arlo tanpa katong camping itu. Seng jauh ada gedung gereja Bethesda Arlo. Terus perjalanan lanjut dari gereja Bethesda, katong seng jauh itu ada TK atau taman kanak-kanak Permata Bunda Arlo. Oke, ini juga ada kantor Balai Dusun Arlo, Desa Nusa Niwe. Ini perjalanan lanjut, banyak pohon-pohon langsa, buah-buah paling banyak di sini. Ini dia punya lokasinya hijau-hijau paling bagus sekali. Ini perjalanan lanjut, ini seng jauh katong dapa rumah Belanda. Ini teman-teman lihat dia punya jalan masuk, katong pigi akan ada tutup, jadi katong seng sempat masuk sampai ke dalam. Ini dulu katong sering kegiatan angkatan muda di sini. Ini teman-teman bisa lihat, ini dong ada palang, jadi katong saya dapat masuk. Tapi ini beta pun foto waktu ada di rumah Belanda. Ini teman-teman bisa lihat, akan paling gagah sekali. Katong bisa menginap di sini lah, bisa banyak-banyak orang. Oke, ini perjalanan lanjut. Ini teman-teman yang tahu tanjakan ini namanya apa, bisa komen dulu, beta kurang tahu dia punya nama. Ini katong saya tahu sudah ada di lokasi apa, pagar-pagar itu, tapi jalan seng jauh katong dapat Bethesda Beach atau Pantai Bethesda. Ini jalan dari situ seng jauh dapat pintu kota Beach. Ini pintu masuk ke pintu kota. Nanti beta bikin konten tersendiri ke pintu kota, yang mau komen dulu. Ini katong sudah dekat turun-turun mau menuju ke Seri. Ya, ini turun-turun tanjakan ini agak ekstrim juga. Harap untuk selalu berhati-hati saat berkendaraan. Ini karena ada kegiatan besar yang beta pun video sebelumnya, jadi ini jalan-jalan paling bersih sekali. Ini yang gedung-gedung, bangunan-bangunan ini adalah kandang-kandang ayam. Ada tutup bentar pali nih. Jadi biasa teman-teman lihat kandang ayam-ayam dapat muat dengan pickup-pickup dari arah Latu Halat itu. Ini dari Seri sudah. Ini teman-teman lihat perahu-perahu nelayan paling banyak sekali. Rata-rata menurut informasi yang beta tanya, rata-rata masyarakat di Dusun Seri ini mata pencariannya adalah nelayan. Ini teman-teman lihat, ini gapura selamat datang peserta MPPD. Jadi ini masyarakatnya paling antusias, dari katong masuk kampung sampai di tampak kegiatan itu bendera hias semua terpasang paling rapi, paling bagus sekali. Kampung jalan-jalan semua bersih, paling mantap sekali. Karena hujan jadi katong berteduh di badan usaha milik negeri ini. Ini katong berteduh di situ, pas hujan su agak reda, lalu katong lanjut menuju ke tempat kegiatan. Ini teman-teman bisa lihat toh, paling gagah, paling bagus sekali. Siapa yang berasal dari Seri bisa komen dulu.
Ini teman-teman, katong semua sampai di lokasi gereja tempat acara MPPD. Ini lihat paling ramai, paling bagus sekali. Jadi katong parkir, beta dan beta pada laki-laki katong parkir di muka SD Kristen Seri. Ini masyarakat paling banyak, paling antusias, orang-orang yang datang ke kegiatan paling banyak dilihat dari motor-motor yang parkir. Setelah itu katong jalan turun menuju ke pantai. Sampai di pantai-pantai juga mar bendera-bendera hias paling banyak, paling bagus sekali. Pas katong selesai dari pantai Bale, ini teman-teman bisa lihat itu gunung yang di atas itu, sentau gunung Siwang kah, Paralayang kah, tapi akan paling bagus sekali. Ini pas beta lewat satu rumah, ada anak-anak kecil dong main-mainan yang sederhana, tapi beta lihat dong paling bahagia sekali. Intinya bahagia itu yang perlu mahal. Katong bahagia dengan versi katong sendiri. Terima kasih su ikuti beta pun video, Tuhan memberkati.